dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anak Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat 21. Demikian dikatakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin sepanjang perjalanan hidup kita ada banyak rencana yang sudah kita susun, benar tidak? Semisal kita mungkin berencana mau melakukan traveling, ya kan? Atau mungkin kita sudah menyusun rencana mau membangun rumah atau mau membeli properti. Kita mungkin berencana mau beli ini, mau beli itu. Atau mungkin kita berencana mau melakukan ini atau melakukan itu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berencana hendak menikah dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak rencana-rencana dalam hidup kita. Dan tentunya kita ingin supaya setiap apa yang kita rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Betul tidak? Betul sekali. Kita yang menyusun rencana-rencana itu, pasti harapan kita adalah rencana kita itu boleh terlaksana dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan kehendak kita. Ya, itu memang hal yang wajar, ya enggak? Itu normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan fakta yang kita alami atau yang kita lihat, yang kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah semua rencana yang kita susun itu terlaksana sesuai dengan kehendak kita? Ternyata tidak. Bahkan mungkin kalau kita mau jujur, ada banyak rancangan atau rencana yang sudah kita susun itu tidak terlaksana alias gagal total, ya. Bahkan mungkin kalau kita mau mengakui, sebaliknya malah yang terjadi jauh dari apa yang kita rencanakan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti kecewa, benar tidak? Ya iyalah. Ketika apa yang kita rencanakan, apalagi ini sudah kita rencanakan dengan matang-matang, sudah jauh-jauh hari kita sudah merencanakannya, tapi tidak terlaksana. Wah, pasti kita kecewa, bukan? Kita sedih. Dan yang parahnya lagi, bisa membuat seseorang itu malas. Ya, ah sudahlah, buat apa menyusun rencana, toh tidak terlaksana. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika apa yang kita rencanakan tidak terlaksana sesuai dengan kehendak kita, bukan berarti kita jadi stop untuk menyusun rencana dalam hidup kita. Tuhan mau tetap kita menyusun rencana dalam hidup kita. Namun satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya menyusun rencana, kita hanya merancang, tetapi yang menentukan semuanya itu terlaksana adalah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, manusia yang berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada banyak rencana dalam hidup kita yang tidak terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Tetapi teruslah berencana. Teruslah susun rencana dalam hidupmu dan ingat, serahkanlah kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati setiap rencana kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang mustahil menurut pikiran kita tidak mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang
Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tugas kita hanya berencana dan menyerahkannya kepada Tuhan. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja di dalam rencana kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah stop untuk menyusun rencana dalam hidupmu. Tetapi tetaplah berencana dan serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat diri kita. Nah, oleh karena itu ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi yang menentukan itu terlaksana adalah keputusan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa tugas kami hanyalah berencana, namun yang menentukan itu terlaksana itu adalah keputusan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau tahu ada banyak rencana-rencana dalam hidup kami. Dan kalau kami mau jujur, kadangkala rencana kami itu tidak terlaksana sesuai dengan keinginan kami. Bahkan malah sebaliknya yang terjadi. Dan itu kadangkala membuat kami jadi sedih, pesimis, kecewa. Bahkan tak jarang di antara kami yang jadi malas untuk menyusun rencana, rancangan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tidak mau kami seperti itu. Tuhan mau kami tetap menyusun rencana-rencana yang baik di dalam hidup kami. Dan Tuhan mau supaya kami menyerahkan setiap rancangan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah yang berkuasa, sebab Engkaulah yang memutuskan apakah rencana kami itu akan terlaksana atau tidak. Karena sesungguhnya Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kami. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami ingat, boleh kami pegang sebagai pedoman di dalam hidup kami, agar kami selalu menyerahkan setiap rencana hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Dan kami berdoa Bapa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, lansia. Berkati kami Tuhan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap apa yang kami pikirkan, yang kami ucapkan dan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami. Tak lupa Tuhan kami bawakan dalam doa kami saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini terbaring sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun yang menjalani pemulihan di tempatnya masing-masing. Jamah Tuhan tubuh mereka yang sakit. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Engkau cepat menyembuhkan mereka. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, apabila ada yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.